Nah, jadi ini harus di satu jengkal gini ya. Jangan terlalu, itu terlalu banyak ya. Kebanyakan. Ya itu adik-adik jangan ikut-ikutan nambah. Nanti tak bikinkan meja yang kecil. Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan Siswu Channel ya. Channel yang bahas tentang plywood, woodworking, home industry finer. Kali ini saya mantau proses repair bag bosku. Jadi repair bag ini ada di lokasi home industry. Ya, dimulai kegiatannya sudah ramai. Ya, jadi kegiatannya ada bagian sortir ini yang memilih ke face sama bag ya. Di mana face-nya ada F1 dan F2. Kemudian bag-nya ada B1 dan B2. Nah, sementara masih pilih-pilih ya kalau kondisi B1-nya seperti ini ya. B1 itu lubang ada satu dan dua lubang itu masuk di B1. Nah, nanti kalau tiga ke atas lubangnya itu B2. Nah, jadi apapun bentuknya tetap harus di bawah. Karena pas lokasinya seperti ini. Nah, yang ini ada dua pasang bosku. Jadi satu pasang tuh ngerjakan yang kayak grade-nya sudah kebanyakan yang di F1 ya. Kemudian yang sebelahnya itu sepertinya untuk imbang ya antara F2 sama F1 sama yang B-nya. Ini prosesnya jadi dua pasang ya, dua pasang. Ini ya, memilih-memilih metode pemilihannya seperti ini. Jadi ditekuk dulu sambil dilihatin, sambil matanya ke sana ke sini. Lihat posisi bahannya seperti apa. Jangan banyak-banyak ya nanti. Nah, yang sini belum dilihat. Nah, kayak gitu. Oke. Oke. Iya. Masih bagus. Apa itu? Coba lihat, ada apa? Satu lagi. Iya. Oh, cuma bagus nih. F1. Oke, masih F1. Mulus ini, bosku. Dilempit lagi. Iya. Tarik. Iya, ini masuk di sini. Ya, jadi banyak kita dapat untuk F1-nya kali ini. Nah, sementara yang di sini F2-nya yang banyak, bosku. Nah, masalahnya kan kebanyakan di sini ya, ada beberapa yang minyak ya. Minyak itu jadi mempengaruhi untuk pecahnya ya. Di mana yang dialiri minyak itu akan pecah. Membentuk pecahan-pecahan seperti ini. Ini pecah. Jadi perlu nanti nambalan. Di mana kalau mau F1 nggak bisa karena banyak pecahnya. Lokasinya ada di beberapa tempat. Nah, sementara yang seperti ini masih harus melalui perbaikan dulu atau repair ya. Nah, karena ini bisa dirapatkan, tapi yang sini harus diperbaiki. Nah, kemudian kita lihat nih untuk proses repairnya. Jangan lupa kasih lancip ya, terus tidak boleh numpang. Ini udah lancip, oke. Okay. Iya. Itu makanya ini ya. Jadi nanti saya ini ajari. Nah, jadi ini harus di satu jengkal gini ya. Jangan terlalu, itu terlalu banyak ya. Kebanyakan. Ya itu adik-adik jangan ikut-ikutan nambah. Nanti tak bikinkan meja yang kecil.
ya. Oke, ini kebanyakan itu ya. Itu jaraknya bosku, jadi jaraknya itu terlalu rapet. Yang kayak gini, ini kan seharusnya ini enggak pakai, ya kan? Seperti ini, nah satu, ini oke, nah ini masih oke karena ada pecah-pecah. Nah yang ini, nah, yang ini harusnya agak ke sana, ya maksudnya itu kurang kebanyakan, jadi nanti ada faktor yang pecahnya di sini ya, jadi nanti, nah ini kebanyakan, ini asli kebanyakan nih. Jadi kalau dijengkalin harusnya di sini satu, ini kan enggak, terus ini dua, ini enggak, gitu loh, ya. Jadi agak direnggangin. Nah tapi ini sudah ya, langsung di bawah sana. Nah, jadi masih ada beberapa. Coba. Nah, sedikit kita punya ukuran meteran. Berapa? Jadi di, ya? Ditarik sana. Nah, jadi seperti ini bosku. Jadi ukurannya itu kan di 127. Ini sini, Mbak. Nah, sini 128. Jadi ini enggak perlu, ya. Perlu ya. Jadi lebih ya, karena di luar meja pokoknya itu masih masih apa? Enggak perlu di tambal. Kalau mau kita nambal juga boleh. Ya, ayo ngodik cari. Ini ya. Bolong. Betul. Kalau yang seperti ini, yang kecil saja, kadang-kadang apa tengahnya ini juga enggak perlu, tapi ini malah lebih kencang. Oke. Bagus, bagus berarti. Kayak ndok ini. Iya. Oh, tapi udah ada lancipnya. Soalnya boleh. Sini sobek, ya. Betul. Oke, okay. Terpak lah. Ya. Ini nah, yang sini selama ini dua jarinya berarti masih bisa, tinggal kasih ganti baja ya, jadi nggak perlu karena ini nanti akan kepotong. Oke, ingat ya, bahan yang untuk nambah jangan yang ada cacat. Nah kalau seperti ini nanti selama belum lubang nggak ini ya. Oke, ini udah. Nah ini kan di pinggir ya. Nah, dua jari ini berarti kosong. Oke ya, paham ya. Ini apa? Nah betul, menambalnya harus kasih apa ini? Nah ini ya, ini coba. Nah ini, oke sebentar ya, itu ada tadi saya belum nyontohin yang pinggiran, tambalan di pinggir. Nah, kalau mangan ini sampean mau apa? Mau ngasih tambalan kan ke halang ini. Jadi sana di geser ya. Iya, betul. Ya. Kalau barang itu sudah sesuai waktu pertama kali ukurannya oke, enggak apa-apa mau digeser lagi biar enak cara nambalnya ya. Jadi digeser. Ke sana dilipat-lipat. Nah, lipat terus ditarik ke sana. Iya. Ya enak kan jadinya ya di sini posisinya. Nah, gini, coba. Oke. Okay.